Tadi saya sharing tentang strategi kreatif untuk desain yang inovatif. Di dunia yang serba digital, kita harus siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, saya merasa bangga bisa ikut berkontribusi di sekolah Beta. Oke, tadi tuh di workshop ada beberapa metode yang digunain. Jadi yang pertama ada How Might We, terus yang kedua ada Crazy Eight. Sebenarnya itu adalah proses ideation untuk kita mendapatkan ide-ide dan juga solusi yang kita tuangkan secara visual. Bisa bentuknya sketsa ataupun bentuk ide-ide lebih detailnya lagi gitu untuk dijadikan produk gitu sih. Ini event ini bagus sih untuk teman-teman yang fresh graduate yang misalkan baru join dan juga pengen tahu sebenarnya yang sebenarnya di industri lagi ngelakuin seperti apa sih. Mungkin kalau yang kita lakuin itu lebih ke arah ke fundamental basicnya ya, jadi nggak semua setiap hari kita lakuin seperti itu, tapi lebih ke arah untuk pengenalan, oh ini groundbreakingnya seperti ini gitu. Jadi pemahaman untuk solving the problem, nyari solusi apa yang cocok dan juga prioritas dari semua masalah yang ada. Di sekolah Beta hari ini kita belajar tentang UI UX ideation. Jadi tadi ada Kak Deni mempresentasikan tentang proses design thinking, ada empathy, ada define, ada ideate, ada prototype, dan ada testing. Jadi hari ini kebetulan aku dapat opportunity untuk belajar tentang UI UX ideation. Basically, di sini kita belajar tentang design thinking dan kita di breakdown lagi menjadi how might we, dan juga nanti kita bakal ideation dan akhirnya kita buat a bit wireframing menggunakan Crazy Eight. Ada hal-hal baru yang saya dapatkan di sini. Terus bagaimana, terutama di topik kali ini design, yang dimana saya pelajari saat ini juga. Jadi saya mendapatkan insight-insight baru dari Dana dan juga Sekolah Beta. Untuk para talenta digital, jangan pernah berhenti untuk melihat tren dan perubahan arus di dunia digital di luar sana. Fokus juga untuk goals yang kalian pengen, misalnya goals yang mau ke desainer, ke researcher, atau ke writer, atau ke segala macam bidang. Diasah terus aja itu rasa ingin tahunya, supaya bisa mencapai role ataupun kerjaan yang kalian impikan gitu sih. Dana sama